Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membuat tutorial gambar tokoh Pikachu. Saya menggunakan Gribble Oil Pastel 12 warna. Kalian bisa menggunakan merek apapun ya. Kita mulai gambarnya. Yang pertama kita gambar kepalanya dulu. Saya menggunakan warna kuning karena Pikachu ini tokohnya lebih dominan warna kuning ya. Kemudian kita bikin telinganya. Telinganya seperti daun panjang seperti ini. Nah, kita ulangi untuk telinga sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan menggambar kepalanya. Nah, Pikachu ini pipinya chubby ya. Sekarang kita gambarkan badannya. Nah, dari sini kita tarik garis ke bawah dan agak menggembung, kemudian ke dalam garisnya. Seperti ini. Kemudian kita gambarkan kakinya. Dari garis yang tadi kita tarik keluar, kita bikin tiga jari Pikachu, jari kakinya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri juga sama, kita bikin 1, 2, 3. Kemudian kakinya seperti ini. Nah, terus kita gambarkan tangannya. Tangannya agak gemuk ya. Jadi kita bikin sedikit kembung seperti ini. Nah, kita bisa bikin yang sama di sebelah kanan. Kemudian garis yang lebih pendek kita bikin agak kembung juga. Kemudian kita bikin jari tangannya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, sudah terlihat ya bentuk Pikachu-nya. Kemudian kita gambarkan matanya. Matanya bulat. Kemudian kita beri garis lingkaran. Nah, sekarang kita gambar hidungnya seperti ini. Kemudian pipinya kita beri bulatan. Nah, kita samakan yang kanan seperti ini. Nah, sudah selesai. Sekarang kita warna ya. Kita warna kuning full di bagian badannya. Ini sebelah kiri dan kanan telinganya itu ada warna hitamnya di ujung. Kita beri garis dulu. Kemudian kita warna.
ketika mewarnain di bagian pinggir, kita harus lebih hati-hati, kita pelankan. Untuk di bagian tengah, kita bisa lebih percepat lagi ya. Diusahakan kita mewarnainya dengan arah yang sama, kecuali di bagian pinggir garisnya kita bisa menyesuaikan seperti ini, kita tebali dulu. Nah, baru kita warnai. Wah, hidungnya jadi hilang, nanti kita gambar ulang ya. Nah, bagian bawah kita beri efek warna orange. Nah, pipinya kita warna merah ya. Kita buleti seperti ini. Nah, sekarang
Kita gambar ekornya. Seperti ini. Sekarang kita butuh warna hitam. Kita warnain telinganya. Nah, seperti ini. Kemudian matanya. Kita warna hitam bagian luar dan kita sisakan bulatan putih di tengah. Nah, seperti ini ya. Kita gambar ulang hidungnya menggunakan krayon hitam. Kemudian kita perlu bantuan pensil penebal untuk membuat garis di bagian pinggir seperti ini. Kemudian di tangannya juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan menggambar ekornya. Kita pakai warna merah di ujung. Kemudian kita warnain kuning di bagian ekornya.
Nah, sudah jadi gambar Pikachu-nya. Silakan nanti jika kalian mau menambahkan efek-efek di bagian background-nya. Komen ya link hasil gambar kalian di bawah video ini. Terima kasih.